Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku, Mandi RxZ Style The Boss. Oke, malam ini aku akan cerita lagi tentang pengalaman aku lah ya. Pengalaman aku kita kongsikan sama-sama lah. Yang kepada yang sudah subscribe, yang belum subscribe, sila menekan butang-butang subscribe dan juga butang-butang like, comment, dan share. Nah, guys, sharekan video ini sebanyak mungkin untuk supaya channel ini berkembang lagi maju dan aku pun semangat membuat konten. Dan terima kasih juga lah, aku tengok subscribe channel ini Mandi RxZ Style The Boss semakin meningkat. So terima kasih yang banyak dan juga terbanyak sangat, hanya Tuhan saja yang dapat membalasnya. Oke. Malam ni aku akan cerita tentang exhaust, pemilihan exhaust untuk kita beli ya. Tak kira lah untuk pemilihan exhaust chamber maupun spek 3, spek 4, segala-gala tu lah 4. Sebab aku ni tidak berapa minat kepada exhaust yang chamber-chamber ni. Memang aku berminat kepada lebih kepada standard modi lah kan. Okay, untuk pemilihan exhaust ni adalah mudah sahaja. Okay, sangat-sangat mudah adalah untuk kita pilih ya, pipe on ke chamber lah. Kita tengok bahagian lekuk dan reduce kepada mini pull exhaust ini penting ya, tengok ya cutting standard supaya kita tidak pisang guys. Bila kita setting, kita menggunakan kotak angin. Okey, bagi yang main motor drag memang tak payah pakai kotak angin pun kan. So bagi kita yang main motor standard modi ni, memang kita perlukan kotak angin. Lebih-lebih lagi kalau kita masuk jalan berhabuk, okay? Satu, kalau jalan berhabuk ni berpunca habuk masuk dalam carburetor, kemudian dia akan masuk blok, okay? Masuk blok, so kita punya rim piston akan cepat bunyi kalau tanpa kotak angin dan juga span, okay? Nah, ini kali ni pemilihan mini pull exhaust ya, pastikan cutting dia macam standard. Okey. Kemudian sini chamber, bawah ni chamber selapis kah, dua lapis kah. Yang penting di sini reduce di sini sama standard. Supaya senang kita cari dia punya set dan juga senang kita set carburetor dia guys. Kalau tak memang pisang. Pengalaman aku dah kena. Ada video sebelum ni, Crazy Color yang menggunakan chamber, dia punya mini pull oversize guys. Di sini kecil, kemudian dia terus besar naik. Memang itu untuk spek main motor drag yang tanpa kotak angin ya. Tanpa kotak angin memang aku dah kena set main jet kecil besar, memang tidak boleh. Dia kalau kita pakai, kita set dia, kita set kosong, maksudnya kita tidak masuk gear untuk kira free load lah. Kalau kita set dalam free load dia okey. Sebab kenapa dia okey? Sebab tidak ada load, tidak ada gear. Okey, dia running gear, running crankshaft. Okey. Apabila masuk gear, flow angin dia isap kurang. Bila dia kurang, kemudian mini pull exhaust ni mengeluarkan angin yang banyak, okay? Tidak ada reduce, ada reduce sedikit, kemudian besar. Jadi pressure tu tidak ada di dalam starting dia. Jadi dia jadi putus, okay? Jadi lemas, faham ya? Lemas. Tapi bila kita buka kotak angin, okay, ada getah cleaner,
cabut. Kemudian kita tes, memang padu guys, terus naik, terus naik, tidak lagi sangkut, terus naik. Maksud dia, dia tidak cukup angin lah. Ini adalah input dan outlet. Maksud dia ini outlet. Inclinator adalah inlet, inlet angin, dan ini kemudian pembakaran outlet. Maksudnya angin kurang masuk, angin kurang masuk, kemudian yang dia buang nih banyak. Oke, paham ya? Yang dibuang nih banyak. Jadi dia memerlukan angin masuk banyak, kemudian dia buang pun banyak. Jadi motor punya dia power. Itu spek exhaust memang sesuai untuk my drag. Kalau drag ini memang dia memang tak pakai kotak angin pun. Kalau kita main standard nih, memang kita mau gunakan span dan juga kotak angin. Sebab kalau kita jalan jauh, satu habuk masuk, kemudian takut hujan. Dah hujan masuk air pada carburetor. Itu risiko dia lah, kan? Tapi kalau untuk mau spin-spin test, ngam, sesuai untuk digunakan. Tapi kalau untuk spek highway ataupun spek-spek jalan jauh, right? Untuk mencari space-space spike on, pastikan dia punya mini pull ada reduce seperti standard, ya. Seperti standard supaya kita senang nak set. Senang nak set, ya. Walaupun kita menggunakan kotak angin. Okay. Ada kotak angin tanpa span pun boleh. Kemudian ada span pun lagi, lagi padu. Sebab piston ring kita selamat sebab ada span. Okay. Okay, mungkin ada yang sahabat-sahabat bertanya nih, video ni kenapa jadi hitam putih. Ini bukan editing, ya guys. Ini bukan editing. Dia terus aku rakam jadi macam ni. Okay, aku menggunakan handphone, smartphone ke putih. Ini K40, ya. Ini dinama bukan premium lah, bukan macam iPhone guys. iPhone 13 yang baru keluar. Wow. Tapi wow, RM memang tak berbaloi. Sampai 4000. 4000 lebih. Bagus aku beli yang ni. Bijak memilih guys, ya. Bijak memilih. Okey. Ini kelebihannya. Satu, storage dia 256. Kemudian harga dia pun bawah 2000. Okey. RAM lagi 8 GB. 8 GB dia punya kamera depan. Kamera depan. Okey, kamera depan ni 64 megapiksel. Okey, kamera sini selfie 20 megapiksel. Okey. Kamera depan dia 20 megapiksel tapi full HD kalau nak ambil video selfie. Okey, dia boleh running 1080 60 fps. Okey, fps 60 fps, bukan biasa-biasa guys. 60 fps, bukan biasa-biasa punya phone. Okey, yang biasa kita dengar dia punya run cam ni, selfie cam ini adalah paling tinggi pun resolution dia 1080 30 fps. Okey, 30 fps ni maksudnya masih ada goyang, ya. Belum smooth lagi. Okey, kalau 60 fps ke atas memang smooth bila kita ambil video berjalan, ya, ambil konten berjalan. So, kamera belakang pula untuk ini, ya. Kamera belakang dia 64 megapiksel support 8K guys. Harga di bawah 2000. Okey. Harga di bawah 2000 tapi tidak begitu mahal lah, mampu milik lah, kan. Okey. Kamera depan dia 8K 30 fps, kemudian 4K dia 60 fps. Dia boleh kita laras ke 30 fps, 4K, kemudian 1080 dia pun 60 fps. Memang stabil guys. So, inilah aku menggunakan, bukan GoPro guys, ya. Bukan GoPro. Okey. Bukan editing, bukan GoPro, dan juga dia ada low apa? Buat vlog video,
pun ada juga. Memang kita boleh on the spot ambil vlog video satu kali, tidak perlu edit dan masuk sekali lagu sambil record. Okay, ini kelebihannya. Okay, banyak-banyak smartphone aku selut lah pada ini sebab selfie video dia 1080 60 fps. Okay, memang padu luar biasa guys. Ini berjasa pun dengan aku lama dah. Ini sebelum ni aku buat konten Madi channel, Madi Alexander the Boss. Inilah aku guna untuk buat konten ambil video. Okay, aku ambil video pakai ni. Tapi masalah dia aku bila upload video ya, aku semua menggunakan phone. Aku semua menggunakan phone, tidak ada menggunakan PC untuk upload video ya. Untuk upload video sampai ke 4GB ke 5GB. So dia panas guys. Sebab RAM dia kecil 6GB. 6 ke 4. Macam 4GB. 4GB storage dia pun 128. So kalau dia upload video terlalu panjang, panas guys belakang dia. Sekarang bateri dia pun sudah kong. Ini aku pakai, aku beli dulu market dia ini adalah Huawei P20 Pro. Market dia 2450. 2016 masa tu aku beli. Sekarang dia season. Dah banyak berjasa dengan aku. Okey. Sekarang ni aku bagi phone baru untuk bertugas ke channel aku. Okey. Barulah aku bertukar handphone kali ini. Tapi sebelum kita mencari smartphone, kita kena tengok review lah, review tentang dia punya lens camera, kestabilan video dia. Okey. Kalau kita mau buat konten video ni, memang kita mau cari dia punya video padu guys. Okey. Itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ni adalah tentang exhaust mini pool dan juga setting exhaust chamber. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Terima kasih yang sudah banyak subscribe, yang baru subscribe ke, yang baru singgah di channel aku. Terima kasih banyak-banyak. Dan kemudian like, comment, share, jangan lupa ya. Dan juga yang sudah follow channel ni dan komen, selalu komen, terima kasih banyak-banyak. Tak kira lah yang di Malaysia atau di Indonesia, kita semua sama. So terima kasih yang sudah kasih up aku punya YouTube channel. Terima kasih banyak-banyak yang tidak dapat aku balas. Hanya aku dapat sajikan konten-konten yang bermanfaat untuk peminat-peminat dua roda seluruh Malaysia dan juga di seberang Indonesia. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Madi Alexander.